menyegarkan tubuh juga. Mari kita coba. Ternyata lumayan enak. Kita betulin ke garam. Itu juga bisa lumayan ke kejang-kejang. Coba. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Rizky Isma Channel. Kali ini kami akan makan buah belimbing. Kami akan cari dulu buah belimbing. Teman-teman, di sini saya akan memanen bawang daya. Cara mengkonsumsi bawang daya ini dengan cara dirajang, harus dirajang lalu direbus. Khasiat dari bawang daya ini mengatasi infeksi, mencegah diabetes, mengontrol kadar kolesterol, mengatasi jerawat, mengobati batu ginjal, mengontrol dan meredakan menopause, meredakan radang. Oke teman-teman, saya akan memanen bawang daya ini. Kita cabut dulu. Ini bawang dayanya bentuknya agak lonjong, kecil-kecil lonjong. Warnanya merah. Untuk daun bawang daya ini Untuk bawang daya ini daunnya menyerupai pohon kelapa sawit, sedikit mirip dengan daun pinang dan buahnya mirip. Dan buahnya seperti ini teman-teman. Mari kita kupas. Ini agak besar sedikit. Dalamnya kayak gini, seperti ini merah. Tang saya juga merah. Ini teman-teman, isi dari bawang daya. Oke, mungkin cukup segini saja. Saya memanen bawang daya dan saya sekarang akan makan belimbing uhu. Dan banyak juga khasiat dari belimbing tersebut. Oke. Oke. Ini rencana kita memanen belimbing hutan. Rencana kita mau eksperimen merujak seperti apa yang orang-orang lakukan di luar sana kan. Baiklah, kita akan memanen buah belimbing ini. Cukup dalam. Ya. Oke. Oke. Segini cukup gak? Cukup. Dapat buah belimbingnya. Kita mau makan buah belimbing ini. Buah belimbing ini juga berkhasiat untuk mengobati rasa dahaga dan batuk. Menjaga daya tubuh. Dan menjaga daya tahan tubuh. Mempunyai khasiat untuk menjaga daya tahan tubuh kita, teman-teman. Oke, ikuti terus aktivitas kami. Oke teman-teman, kali ini saya akan makan buah belimbing. Dan ini banyak khasiatnya. Banyak khasiatnya. Mengobati batuk dan lain-lain. Menjaga daya tahan tubuh. Dapat menyegarkan tubuh juga. Mari kita coba dari belimbing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Kita rasakan. Apakah rasanya seperti yang orang-orang lakukan di luar sana? Ternyata lumayan enak. Kita cetolin ke garam pun dan juga lombok. Bisa memberi kita kejang-kejang. Kita coba lagi teman-teman.
Hangat. Kecil. Sangat. Aduh ngomong. Sebenarnya enak. Cuma kita kupas dari sebenarnya bersih, cuman biar agak bersih lagi lah. Teman-teman, mari kita coba. Nampol. Nampol. Belimbing ini juga membuat kita yang makan belimbing ini dapat bergetar-getar. Rupanya membuat tenggorokan dahaga. Teman-teman yang di rumah bisa mencoba saat kondisi kurang stabil, batuk, pilek atau segala macam. Bisa ini. Mencoba belimbing apa? Belimbing ulu ini, teman-teman. Bisa meredakan tenggorokan, batuk, pilek. Ini kita campur sama lombok dan garam, kita makan. Ya, bagaimana dengan kameramen? Apakah kameramen mau mencobanya? Dipersilakan. Oke. Bisa? Kita coba. Coba kita nahan. Gak boleh ada ekspresi, harus kuat. Gimana kameramen rasanya? Apakah enak? Rasanya mantul. Mantul. Coba lagi ya. Jadi tenggorokan yang cakit di sini kering tadi rasanya langsung plong. Banyak khasiatnya nih belimbing ulu. Bunganya juga bagus. Nah, bunganya tuh begini. Begini. Ini bunganya. Oke, bunganya pun begini. Nah, cara untuk mengkonsumsi bunganya, kita rebus atau kita bagusnya kita tanak, terus kita peres-peres sampai keluar airnya, baru kita minum. Cocok untuk orang yang lagi radang, sakit tenggorokan, bagus. Untuk panas juga, orang sakit panas, minum ini rutin, pagi, siang, sore, 3 kali. Yang penting dikeluar airnya baru kita minum. Dicampur gula merah, gula aren. Oke, saya coba lagi untuk anunya, buahnya. Kayak deg-degan ya makan ini ya. Langsung kayak coba. Teman-teman, kita coba. Jadi rasanya itu langsung kayak stroke mendadak. Bisa getar-getar. Oke, kan edukasi obat yang ada di dalam sekitar rumah kita itu banyak.
kita wajib memanfaatkan alam sekitar. Oke. Okay. Ini terus perjalanan konten-konten dari Rizky Sma Channel. Jangan lupa teman-teman, like, comment, and subscribe. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.